Baik, kurang dari sebulan, Anugerah Pilihan Penonton Anugerah Meletup Era atau AME 2020 akan menemui anda. Penganjuran AME 2020 edisi ke-7 akan membawa tema Epic Glam dengan tagline Young Epic, Young Legend. Mengikuti rapat anugerah ini, rakan setugas Ashraf Ruslan ada perkembangannya. Silakan Ashraf. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan dan teka-teki siapakah yang bakal menemani Nabil Ahmad dan Jian Musa pada malam Anugerah Meletup Era 2020 akhirnya terjawab apabila pada sidang media sebentar tadi Alif Sattar telah diumumkan sebagai pengacara ketiga yang akan bersama mereka untuk menyerikan lagi AME 2020. Dan apa yang lebih menariknya pada tahun ini, Alif Sattar telah pun dicalonkan bagi tiga kategori iaitu host meletup, penyanyi meletup dan juga couple meletup. Untuk perkembangan lain, Mira Filzah dan juga Siti Nordiana telah mendominasi untuk kategori, iaitu sebanyak 4 kategori di mana pada tahun ini ada 15 kategori yang dipertandingkan dan 2 kategori antaranya telah dibawakan oleh Shock, iaitu kategori artis versatile meletup dan juga influencer meletup. Dan anda juga tahu setiap tahun AME pasti akan ada lagu tema, dan seperti sebelum-sebelum ini kita ada Syamil, kita ada Hakim Rusli, kita ada Azizi Kirana dan juga Hilusaini yang menyanyikan lagu tema. Dan tahun ini pula lagu tersebut diberikan kepada Dina Nazir, 7 K-Click dan juga juara dansa dancing iaitu Sofia Liana. Dan antara barisan-barisan selebriti ataupun persembahan yang akan ada pada malam AME nanti, kita ada persembahan daripada Naqiu, Eni Zakri, Flow 88, K-Click dan ramai lagi. Baiklah, kepada anda yang ingin mengundi artis kesayangan anda, kalau anda nak lihat artis kesayangan anda menang dan naik atas pentas AME, apa kata anda undi mereka bermula 3 Mac pukul 6 petang, pukul 6 petang tadi dan juga sehingga 12 April jam 12 tengah hari. Dan seperti mana yang kita tahu, AME 2020 akan diadakan sekali lagi di Aziata Arena Bukit Jalil pada jam 9 malam. Dan disaksikan siaran langsung di Astoria dan juga Astoria HD. Jangan lupa untuk ikuti perkembangan-perkembangan AME tahun ini bersama dengan saya, Ashraf Ruslan. Dan itu saja untuk setakat ini. Kembali bersama dengan rakan setugas di Bukit Kewangan.